Rizky Billar jatuh tersungkur karena mengasah bakat terpendamnya. Ada-ada saja kelakuan Rizky Billar, suami Lesti Kejora, baru-baru ini di media sosial. Rizky Billar yang aktif di media sosial ternyata baru-baru ini menunjukkan bakat terpendamnya. Menunjukkan bakat terpendam di media sosial ini memang sering dilakukan Rizky Billar. Tak hanya bakat terpendamnya saja yang ia tunjukkan, terkadang kemampuan Lesti Kejora juga ia bagikan di media sosialnya. Sering menunjukkan bakat terpendam yang dimilikinya dan keluarga, Rizky Billar pun ramai tuai pujian dari warganet. Seperti baru-baru ini, Rizky Billar menunjukkan bakat terpendamnya duduk di atas galon. Bakat terpendam itu Rizky Billar unggah di akun TikTok pribadinya. Saat duduk di atas galon, Rizky Billar pun mulai berjoget dengan menggerakkan tangannya. Ia pun menggunakan lagu Siko bagi duo yang saat ini sedang viral di TikTok. Tak puas hanya duduk saja sembari menggerakkan tangannya, Rizky Billar pun berusaha untuk berdiri. Namun naas, saat berusaha berdiri, Rizky Billar jatuh tersungkur. Galon yang digunakan Rizky Billar menunjukkan bakat terpendamnya ikut terjatuh. Karena terjatuh, Rizky Billar pun sadar bahwa hal yang dilakukan itu bukan bakat terpendam yang dimilikinya. Lagi mengasah bakat lain, tapi akhirnya aku sadar dalam hal ini aku tidak berbakat, tulis Rizky Billar pada caption unggahannya. Aksi Rizky Billar menunjukkan bakat terpendamnya pun menuai komentar dari netizen. Banyak netizen yang terhibur berkat aksi yang dilakukan suami Lesti Kejora itu. Bakat terpendam walaupun gagal, tulis salah satu akun. Umur segini memang lagi lucu-lucunya, semangat adiknya Abang L. Aing macan, kenapa jari Bang B lentik banget, tulis netizen lain. Umur segini emang lagi banyak tingkahnya, netizen lain ikut menambahkan. Walaupun jatuh tersungkur, keadaan Rizky Billar nampak baik-baik saja dan suami Lesti itu masih aktif di media sosial. Diberitakan sebelumnya, Rizky Billar juga sempat membagikan rahasia suara indah Lesti. Melalui unggahan akun TikTok pribadinya, Rizky Billar nampak memperlihatkan pintu kamar mandi di mana tempat Lesti Kejora ada di dalamnya. Saat berada di kamar mandi, Lesti Kejora tampak bernyanyi dengan suara indahnya itu. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.